Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Rizki Rahman, perwakilan dari Pondok Ustadul Ulum, akan berceramah di mana tema yang akan saya sampaikan adalah Islam rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, banyak suku dengan semangat kesukuannya, agama dengan semangat keagamaannya, aliran dengan semangat alirannya. Maka tidaklah heran jika salah satu ada yang menentang doktrin yang lain, maka timbullah pertumpahan darah, di mana akan banyak terjadi pembunuhan. Bayi tanpa dosa dibunuh dengan kejamnya. Anak-anak menangis kehilangan orang tuanya. Banyak istri menjadi janda sebab ditinggal mati oleh suaminya. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yakni agama Islam. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakwa, menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau berhasil merombak umat yang berpecah belah menjadi umat yang bersatu. Merombak umat yang biadab menjadi umat yang beradab. Menciptakan umat yang jahiliyah menjadi manusia yang penuh dengan rasa persatuan dan persaudaraan Islam. Mengapa demikian? Karena Islam mengajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang cinta damai. Islam adalah agama yang menghormati perbedaan, karena Islam menganggap bahwa perbedaan merupakan rahmat untuk menjalin persatuan. Namun kebanyakan manusia sekarang ini banyak yang menyalahgunakan arti dari perbedaan. Mereka jadikan perbedaan ini sebagai rasa kefanatikan, yang akhirnya timbullah keregangan antar umat beragama. Maka inilah yang harus segera kita sadari, hadirin, bahwa Islam bukan agama yang fanatik. Islam bukan agama yang bengis. Islam bukan agama yang teroris. Namun sebaliknya, Islam adalah agama yang rahmatul lil alamin, cinta kedamaian akan tanah airnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air sebagian daripada iman. Untuk itu, mari kita saling menghormati, menghargai, namun dengan batasan. Lakum dinukum waliyadin. Pemirsa yang dirahmati Allah, suatu hal yang lebih menyedihkan, hadir,
Tampaknya permasalahan perbedaan ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, namun juga umat seagama. Maka jika kita melihat kehidupan sekarang ini, banyak akan terjadi tawuran di mana-mana. Yang A berteriak Allahu Akbar, yang B berteriak Allahu Akbar. Ini siapa lawan siapa, pemirsa? Dulu Bung Tomo berteriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Lah sekarang si Ali lawan si Hasan. Si Ali berteriak Allahu Akbar, si Hasan berteriak Allahu Akbar. Ini siapa lawan siapa? Mengapa nama Allah yang begitu sakral dijadikan pelampiasan nafsu sesa, namun menimbulkan kerusakan jangka panjang? Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92 Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sumpahlah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa umat Islam adalah umat yang satu, yang harus saling mengikat tali persaudaraan dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Karena persatuan dan persaudaraan Islam adalah dasar pembangunan yang kokoh untuk terciptanya bangsa yang Islamnya penuh dengan rasa persatuan dan persaudaraan antar umat beragama. Dapat kita pahami bahwa agama Islam sebagai lain perekat pemersatu antar umat beragama, bahkan umat seagama. Oleh karenanya ada dua langkah untuk terciptanya rasa persatuan di seluruh pelosok tanah air kita ini. Yang pertama, mari kita perkuat, perkokoh rasa persatuan Islam, karena Islam adalah dasar fondasi untuk menciptakan persatuan bangsa. Yang kedua, mari kita rubah tindak dan pola pikir kita bahwa perbedaan bukanlah suatu masalah, tapi perbedaan merupakan rahmat untuk menjalin persatuan. Jika dua langkah tersebut dapat kita laksanakan, insya Allah bangsa dan negeri kita ini akan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.